kacamata, Po. Iya, yeah. Terus? Iya, makan tempat syuting, Po. Tuh, gue lepas, ngapa lo? Gojek Sri! Lah? Benar Gojek Sri? Iya. Tak dulu, kan namanya Sri. Iya, kenapa? Nyari ke brand-brand Sutaja. Siapa gua? Gua tuh empok apa? Yang alis dilempeng-lempengin, bibir merah-merahin. Oh, sekarang mah gua udah di mana-mana, apalagi di TV. Sombong amat. Sombong amat. Bang, mau ngapain ini? Habis madang. Ngantri ternyata rame banget ya. Ijo-ijo udah ketek kuda. Nah, sekarang kita lagi tantang jadi karyawan di sini. Sama geprek bensu. Wow, sekarang Po lagi di sini mau ketemu sama SPP. Apa dia namanya dah? Profesor. Kamu ya? Head dah ganteng-ganteng banget ya. Jangan liatin HP gue. Mbak. Oh, situ ya, kalau. Ini saya mau ketemu sama SPP. Siapa ya? Di dalam. Di dalam. Siapa namanya? Pak Ali. Namanya Pak Ali. Saya suruh ke dalam kan nih. Ke dalam ini. Oh, kita disuruh ke dalam. Hah? Madang. Permisi ya. Rame banget, udah kayak pasar. Permisi, Pak. Pak, nama Pak Ali, Pak. Iya, kenapa? Perkenalkan saya artis. Pak agak coba dibuka apa? Dibuka dulu. Head dah bagian baik udah ah. Apa pakai dulu kan kita mah keren kan artis mah kudu pakai kacamata hitam. Siapa sih? Deh, dia kagak tahu dia nanya balik. Pak pernah nonton TV enggak? Pernah. Enggak. Ini Mbak siapa? Lah saya artis, Mpok Alpa. Oh, Pak Alpa. Ya Allah duduk dulu, Pak. Dari ya kemarin apa? Abisnya pakai gituan. Kirain. Lah kan kalau artis mah kebanyakan pakai kacamata hitam. Tadi ini siapa Pak Ali? Saya iya, kebetulan ya supervisor. Emang model rambut begitu ya? Ini kemarin kena. Jadi kenapa Pak? Lah, saya mau ketemu Bapak ini. Katanya saya ditantang sama MOP nih. Suruh jadi karyawan di sini, suruh ngapain nih, Pak? Karyawan. Ya, duh ini bisa enggak kira-kira? Yeh. Saya mah wanita kuat, tenang aja Pak. Di belakang panas. Ya, jangankan panas. Terus? Dingin-dingin aja saya mah kukuban. Ya udah, kalau Pak mau terima tantangan dari MOP. Tantangan? Nah, challenge-nya. Ya kecil, jangankan tantangan. Ya. Jadi kuli panggul, kuli bangunan. Berarti kuli masak ayam. Ya elah ayam. Angkat beras. Ya. Ya strong ya. Oh strong banget saya mah, tenang aja. Udah. Tapi Po jangan begini bajunya. Lah emang udah bagaimana? Ya. Ah gua kok di rumah begini? Ya enggak, kalau di situ kan di belakang harus pakai seragam biar sama, biar nyaru. Oh ya udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Timbang pakai baju doang mah. Iya, daripada pakai besek hitam. Tukang plastik di pasar dong. Aduh. Nih bajunya nih. Ini topinya, Po. Ini topinya. Nah, nanti rambutnya dikuncir aja terus dipakai. Oke. Nah, ini topi, ini topi. Nah, ini nanti seragamnya Po apa pakai ini nih? Oh, gua pakai ini nih. Iya dong. Geprek bensu. Wow, bukan lagi. Kan main. Punya mamang gua nih. Lu mau tau nggak mamang? Mamang, om. Geprek bensu yang punya mamang gua. Terus nih. Itu apa? Celemek. Ini buat memotong rambut.
Oh, ganti baju dulu, nanti biar... Lah gue pakai baju doang, celananya kagak. Ya ini celana. Oh pakai celana gue aja? Kamu mau pakai celana saya? Jangan, bu apa. Yaudah, kok pengen ganti baju nih, ada toilet di sini. Oh iya, iya, nah, iya. Nanti ganti baju ntar saya tunggu sini. Ngomong-ngomong karyawan, ada yang beningan nggak? Ada bening. Beneran? Kayak kuah baso noh, bening. Bensu, ya, Pali, saya udah siap. Hebat, cakep banget kayak gituan aja, Pak. Yeah, kita begini cakep banget. Yang baru saja cakep, 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 Pak. Ya. Nih, ini apanya? Nama. Oh. Ntar anak-anak di belakang manggil apaan? Oh iya. Terus ternyata, eh Melinjo, sini. Masuk. Iya, yeah. Pada tahu. Sini, sini, oh, di kanan. Sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Oke, oke. Nah. Keren gue ya. Keren dong. Ada namanya bikinin Mpo Alpa. Alpha apa Alpa? Apa sih ini? Traine. Traine. Traine apa tuh? Train, kereta. Ni. Ni. Kereta ni. Kereta ni. Oh, kereta ni. Udah, Pak. Gak sabaran nih. Udah, yuk. Kita ke belakang. Kita ke belakang? Yoi. Oke. Let's go. Wow, sejuk banget. Sejuk, bagaikan ada di Swiss. Halo. Hai. Wah, kayak paduan suara. Keren. Hai lagi, hai lagi. Hai. Halo. Yoi. Halo. Jadi ini karyawan di kitchen. Iya, iya, iya. Nih, situasinya kayak gini. Iya, jadi iya, ada yang ngegeprek, ada yang masak ayam. Ada yang ngeribuin. Ada yang, ya, ada yang tepungin. Ada yang goreng, ada yang ngulek. Iya. Semuanya, semuanya di sini kita. Jadi semua proses ada di sini. Ada yang ngebrongkosin. Bungkus. Oh, bungkus. Bungkus. Iya, iya, iya. Terus iya, nanti, biasalah, nanti muter aja. Wah, masih muda-muda ya. Masih. Nah, kita berasa muda di sini. Wadaw. Sering-sering aja tiap hari kita di sini mau. Bisa aja. Bisa aja, pinggiran kompor. Hitam dong gue, Po. Terus, nah ini kan penuh nih orderan. Iya. Ya. Nih, Po, ntar di... Nah, ini dia nih. Nih, ada. Ini siapa? Ini si Cemong. Cemong? Iya, si Dira. Po, anterin keluar. Mm-mm. Tapi diurutin ntar keluar teriak di depan. Nah ini ada namanya nih, ada namanya. Namanya di mana? Nih, Gojek Sri. Gojek Sri. Gojek Sri. Gitu, Gojek Sri. Ntar gitu. Nah, ntar dicek dulu orderannya sesuai nggak, abis itu baru kasih ke dia. Dibukain atau lagi gitu. Nah, kalau di mana-mana Po, ya, di tempat baru di mana, biasanya kita permisi. Oh gitu. Iya, saya juga di mana-mana pasti bisa gitu. Kalau di mana-mana, misi ya, misi. Oh, iya. Gitu. Misi ya. Kita misi kan bergaul sama siapa aja. Iya, numpang-numpang. Lu jangan galak-galak sama gua. Hah? Mukanya aja tuh lihat. Iya, mukanya sinis banget sama gua. Ya, yeah, kok. Ini ngomong-ngomong, suasana anu amat ya malam mulu ini. Dan sering bercanda. Iya, kenapa? Di sini tuh agak horor. Agak horor, numpang-numpang. Iya, iya, iya. Numpang-numpang. Ya deh, Po Melinjo sama si Cemong Po mulai Melinjo, dah, ya. Yeah. Yeah, yeah. Kalau ada apa-apa calling aja. Oke, okay, siap. Yeah. Dan Po. Udah. Pak Ali, hey, gue ditinggal nih. Hah. Ayo anterin, tapi sekarang lepas kacamatanya. Ini mau kerja, bukan mau dandan, bukan mau syuting. Iya, tapi lu jangan galak-galak dulu, ngapa? Sampai ah, galak, Po. Kan memang gak boleh pakai kacamata. Iya, tapi jongoran lu itu barusan. Eh, aku memang jongor panjang, Bu. Memang kayak gitu modelnya. Iya, tapi bisa bahasanya pelan-pelan gitu. Po, gak boleh pakai kacamata, Po. Iya, terus? Iya, makan lepas syuting, Po. Tuh, gue lepas. Ngapa lo? Atung apa? Ya apa semuanya, kan harus semuanya. Ya kan tangan gua cuma dua. Ya kan bisa kayak gini, Po. Nah. Ini mana galakan dia sama gua. Anak siapa sih ini dia? Ya udah, banyak udah anterin ini. Ya kata banyak gua. Hah, helah. Gua anterin. Ayo cepetan.
Galak banget, gue enak banget nih ngomong yang satu ini. Lihat balasan gue ntar ya. Eh kodok lu, kok pintu jalan sendiri? Ini nih, order-orderan orang nih ya. Ribet banget malah ngatu-atu ini. Ah, elah. Apa nih ya? Gojek Sri! Lah? Benar Gojek Sri? Tak dulu, kan namanya Sri. Iya, kenapa? Mana sih Gojek Sri? Iya benar. Udah bayar? Belum. Hah? Belum. Lah bayar dulu. Utang. Eh, kok boleh? Boleh. Udah bayar belum? Udah, ah ngelawak aja nih. Bisa ae. Ulegan cabe. Meja. Ya. Oke, iya, terima kasih. Amat sih nganterin ini doang. Lu jangan galak. Kan gua harus iya kan gua harus lama sama pembeli. Ya udah, cepetan itu. Stok kan udah habis. Iya. Ah lu galak banget lu, kecil-kecil lu. Ah elah, makan apa sih lu? Kebanyakan mecin lu. Apa lagi nih ya? Gojek Widi. Wah. Paling depan. Iya. Apa? 1 2 3. 24.000. Oh iya. Digalakan dia ya. Emang Jumat. Emang. Terus ngapa kalau malam Jumat? Oh, buruan. Iya. Makasih ya. Oh, bininya nungguin. Bisa aja mau malam Jumatan makan geprek bensunya. Biar semangat. Malam Jumat. Ternyata jadi karyawan resep ya. Grab Muhammad Reja. Oh!
Masa setan bisa ngangkat kerdus emih? Boong kali? Dikita boong bagaimana? Kagak ada itu, Po. Yang... Setan, gue lempar pakai sepatu, dia kabur! Setan! Kok ada di situ, Kea? Sono gak lo? Sono gak? Dia kata jangan main setan-setanan, gue makan setan, sono! Jangan sampai gue siram pakai minyak goreng nih! Pakai meles-meles lagi! Sono! Udah, Pak. Tadi udah dibilangin. Pokoknya ini kali bawel di sini. Bawel pala lu. Ketakutan beneran maksudnya. Tau enggak garong? Ya elah. Kucing. Udah minum dulu. Kagak ada apa-apa. Gua takutnya enggak kagak nongol ngembak di sini. Kagak. Lagi modal. Dir, ajarin masak ayam, Dir. Ayo ajarin. Ajarin, pakai sarung tangan. Oke. Jangan deg-degan lagi, ntar muncul lagi dia, Pak. Setahu gua kalau pakai sarung tangan begini mau ngecat rambut. Ini mau masak ayam. Setannya tuh lu cancang dulu udah mendingan dah. Daripada gua was-was ini. Ini diaduk kayak gini, Pak, tangan dua bukan tangan satu. Iya. Tumpuk. Gini. Buka air. Lu. Gitu. Angkat. Terus? Masukin. Sini. Nah, biar aku ngaduk. Empok yang itu aja. Campur cepet, Pok. Yeah! Setan! Yeah! Oke! Okay. Dasar. Lu ngapa? Petang. Lu lama-lama kayak petasan jam suwe lu. Udah, Pak. Sekarang nih ada orderan nih, makan di sini. Ayamnya digeprek, digepuk kayak gini nih. Nih. Terus nih dia 2 level 10 makan sini, Pak. 2 level makan 10. Heeh. 2 level makan 10. 2. Levelnya 10. Level 10. Nah. Oh. Setan. Cepetan ya, aku mau tahu ini udah selesai, ini udah satu, taruh belakang. Kayak gini, kita udah rapi, udah minor. Alis udah dilempeng-lempengin. Mana sih? Ah, elah. Mana alis gue udah lempeng banget ini. Bibir gue yang minor jadi hilang dah ntar. Level berapa tuh? 10. 10 sendok ya? 5. 2. 3. 4. 5. Kayaknya kebanyakan ini dah sambalnya. Kok gitu sih, Pok? Ini ada nasi nih. Kagak ada minumnya, pakai geprek bensu kali 2, level 10 doang. Udah, anterin. Itu handgloves-nya dilepas. Oh? Terlalu sakit ya? Udah kayak Spiderman. Gepreknya udah nyampe. Bukan kayak gitu caranya. Gimana? Masukin ke tray nih, taruh di tray. Diangkat kayak gini. Panggil namanya. Oh gitu? Iya. Iya, rawit. Di atas. Iya. Awas tabrak nih, Po. Mana? Kakak Tiwi. Di atas. Hah? Di atas. Beneran? Lu jangan ngerjain gua. Kakak Tiwi. Kakak Tiwi? Oke. Ternyata wadon. Misi. Ini pesenannya bener? Bener nggak pakai minum? Enggak. Oke, ntar minumnya bagaimana? Kalau kepedesan. Makasih ya. Makasih. Iya. Dari mana, Neng? Jombongan. Cepu Jombongan. Deket ya? Iya. Ntar kalau nambah bilang lagi ya. Nambah. Emang di warteg. Abang Grab. Pada ngerumpi aja.
beli bensu. Ntar abis beli bensu ngajak ngapo bang ya ke mall bang. Gak punya duit. Eta bang. Masa lu kagak punya duit bang? Gak punya. Ada bohong kali bang. Bang, ajak ke mall. Gak mau. Amang. Nah, akhirnya kan Nampo mau ngasih tahu nih buat para netizen yang udah komentar-komentar kalau bisa jangan mencela produk orang, apalagi branded orang, apalagi merek orang ya. Tuh jangan mencela dah. Terus buat para pelanggan, para pembeli kalau bisa sabar. Saya yang ngerasain sendiri, jangan marah-marah. Nah, kita kan juga enak kerjanya di dalam juga anteng, enak. Ngerjanya juga kadang-kadang kedebak kedebuk. Nah, buat para pembeli tolong sabar ya, nunggu antrian. Nah, aduh pokoknya hari ini tuh seru banget ya. Kali ini Mpok Alfa hari ini pokoknya seru banget semuanya. Mpok udah kerjain, Mpok udah lakuin, mau yang dikerjain, mau yang kagak dikerjain, pokoknya is the best. Ya, yeah. Pokoknya cukup satu hari aja. Mpok Alfa pokoknya seneng. You is the best. Mwah.